kita semua tentu telah mengalami pengampunan yang tanpa syarat dari Allah Bapa, yaitu ketika Tuhan Yesus wafat di salib untuk menebus dosa kita. Namun realitanya, kita masih mudah tersinggung, kecewa, bahkan sulit menerima kelemahan keluarga sendiri. Ingatkah kita jawaban Yesus ketika ditanya oleh Petrus berapa kali harus mengampuni? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita memiliki kasih Allah yang tulus tanpa syarat, yang memampukan kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Karena pengampunan membuahkan keharmonisan, damai sejahtera, dan sukacita sejati dalam keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Salam sukacita.